Bismillahirrahmanirrahim. Idrak rakaatun min al-waqti. Kita masih lagi mengikuti masalah yaktus maya. Dan lelaki kita lepas dia berayak sebuah siki. Mena iman waktu semaya lima. Semaya-semaya lima waktu itu. Dan ada semaya-semaya yang diminta kita pelayak siki. Daripada waktu awal iaitu seperti waktu isya. Waktu isya mulai kita semaya yang biar lewat siki. Kerana itulah waktu yang disukai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cumanya Nabi kita tidak semayang lewat sama-sama tu kerana dia takut susah. Orang sakit, orang-orang yang ada pijau dan orang-orang yang uzur. Ini arti kalau kita balas sekatun kita, kalau pakat belakang apa-apa kita. Apa ni, sekata belakang bahawa kita nak semayang lewat, dia baik lepas semayang lewat. Cumanya sebelum daripada semayang isya tu walaupun lewat. Janganlah duk habis masa kita tu dalam buah tu kalau jangan. Kau tentu nak doa baik kita semaya awal. Lalu balik tidur awal-awal lagi. Itu sistem hidup cara Islam. Kemudian hari ni yang pula. Idraku raka'atun minal waqti. Sentak serka' daripada dalam waktu. Bila kita semaya, kebetulannya semaya kita ni gadus apa namanya kita ada kerja sikit. Lewat punya lewat. Dan serka' jah. Dalam waktu. Lepas pada masuk ke ayat ke waktu tu, waktu pun habis. Lagu mana hukum semayang lagu tu. Man adraka raka'atan minas salati qabla khurujil waqti faqad adraka salata. Juga dah dia. Mana-mana yang yaddai serka'at. Serka'at ya, yaddai buat sebelum daripada keluar waktu. Maka berarti dia yaddai semua sekali semayang. Kita semayang boleh serka habis waktu. Kita semayang Zuhur misalnya akhir doh. Bila boleh serka orang tu, orang tu dah waktu asal. Atau kita semayang Maghrib, boleh serka. Boleh serka yang tak ada habis lagi, orang dah insya Allah. Artinya serka yang kita semayang dalam waktu. Tak lagu mana nak buat, nak sambung, kalau nak buci sekatu, kalau buat lagu mana. Kata dia faqad adraka salata, berarti dia kena semayang teruh dan semayang dia tu dikira semayang tunai, tidak qada, tidak gapo. Kalau masalah dia, masalah jejah pahala dia di semayang lewat tu masalah lain lah. Tapi semayang dia macam tu dikira semayang dia tunai, tidak payah kata qada apa semua sekali lah. Baik semayang tu sekalipun kalau boleh serka'at je. Apa nama ni, dalam waktu, nak sambung rekaat yang kedua, tubik dalam waktu, bunyi bayar bank ke berapa, sama kau turunkanlah semayah, dan semayah itu dikira tunai, tidak payah khabar apa semua dah. Di hadithi Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW kala, man adraka raka'atan minas salati, faqad adraka salata rawahul jama'at. Adalah yang kata dia, yang menunjukkan bahawa bila kita dapat serka'at dah dalam waktu itu, maka dikira supaya kita semaya semua sekali dalam waktu. Nah yang kata dia, hadis Rasulullah SAW dan hadis ini melalui sahabat Nabi terkenal namanya Abu Hurairah. Nabi kata, man adraka raka'atan minas salati, mana-mana yang sempat semaya serka'at dah dalam waktu, faqad adraka salata, berarti dia semaya habis di sini, dia dapat habis di sini. Maksudnya turuhkanlah semaya. Itu sambunglah ke ayat kedua, ke ayat ketiga, ke ayat keempat, sambung dia. Dari kira, tuna. Wahada yashmalu jami'a salawat. Kata dia hadis ni, mengandungi semua semaya. Semua semaya. Bukan semaya subuh saja, bukan semaya zuhur saja. Semua sekali semaya yang kalau kita sempat semaya itu serka dia dalam waktu, maka dikira hak baki lagi tu. Nah, tidak tentu atas semaya mana-mana. Maka semua sekali kaedahnya begitu. Dan Bukhari, "Idza adraka ahadukum sajdatan salatul asri qabla an taghruba asy-syamsu falyutimma salatahu, wa idza adraka sajdatan salatul subhi qabla an taqlu'a asy-syamsu falyutimma salatahu." Dia bawa lagi hadis Bukhari benar. Kata dia lah Bukhari pun ada sebut begitu. Iaitu mana-mana orang yang dah sekali sujud. Semaya asal belum daripada mentari jatuh. Maka naklah dia sempurna. Kata semaya. Begitu juga mana-mana orang dah sujud. Bukan sekali sujud tak. Dah sujud. Semaya subuh. Sebelum daripada mentari naik. Maka naklah dia sempurna. Kata semaya.
Jadi sebut tai sujud dengan sebut tai ka'at hatullah ya. Mana-mana orang dar ka'at ataupun orang panggil dar sujud dalam waktu tak ada tu waktu tu habis, maka dia mesti tu ikat semayang, dan semayang tu dikira sah dan dikira tunai. Tidak payah kita khabar, tidak payah kata. Wal muradu bis sajdati ar-rak'ati. Tu yang kita ni tu lebih jelas. Maksudnya dar sujud, dar sujud tu apa arti? Artinya dar ka'at. Jadi sebutan dalam hari itunya, kalau orang sebutan hari itu dar sujud. Sebutan kita ni orang panggil dar ka'at. Bayang-bayang tu lah. وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كان وقت كراهة. هذا من إيمانهم ده من إيمانهم في تفهم جلهم. فليتم صلاته من تكتب شبابه. Sepatutnya kita baca min tu mati. Kerana yutim atamma yutimmu ni fi'il mudhari. Fi'il mudhari bahasa dia kena baris depan. Kena baris depan akhir dia. Orang panggil rapuk dengan bahasa mufasa dia ni mudhari mufrad. Tidak mudhari tasmiyah, tidak mudhari jamuk. Kalau tasmiyah ada nun. Kalau jamuk tu ada nun. Tapi dengan sebab dia tasmiyah pun tak jamuk pun tak, maka dia kira mufrad. Dan bila mufrad, apa nama ni, masuklah majazah, dia kena mati. Jadi kena baca fal yutim mum ke ada dua. Min sedik kan? Bila min sedik, min yang pertama mati batal sedik. Min yang kedua mati batal lah majazah. Tetapi dengan sebab kita nak mati dua setepak ni tak boleh. Nak mati dua setepak itu bahasa Arab dia tak boleh. Dia kena peruduk. Nah, peruduk tu tak peruduk lagu mana. Moga dia mati, tak peruduk lagu mana. Peruduk cara dia peruduknya ialah dia cari baris hok yang ringan sekali di mulut orang Arab. Baris depan, baris datang, baris bawah ni tiga baris. Ni hok yang paling ringan sekali mengikut falsafah nahwu diagrama dia ialah baris datang. Kalau baris datang ni tak payah kita mucung mulut. Kalau kita baris depan kena mucung dalam mulut. Baca baris bawah kena kenyik baris bawah. Tapi baris datang ni tak buka mulut tak? Haa, gitu saja. Kalau itu mah. Jadi buka mulut jadi baris lagi. Kalau itu cara dia, itu falsafah dia. Falsafah nama dia baris. Jadi kalau itu masalah ni baris datang. Bukan kerana lah majazah tu apa namanya beku apa tidak, tapi untuk nak membolehkan dua orang mati setepak tu buat punya baris membuat bila boleh baca apa dia baris datang Al-Fatihah tu haqqat al-haqqat apa ya habis kat tu yang kedua yang tuan kita ni tolong jawab satu soalan takut-takut orang nak soal. Soalnya Nabi kata, Nabi sabda mana-mana orang berserkat semayang asal belum pada tari naik, belum pada tari jatuh, maka semaya dia dikira sepenuh. Begitu juga mana-mana orang yang dah serka'at semaya subuh, kalau serka'at lagi keluar pada subuh dah, naik tari dah, pun dikira semaya dia jadi. Soalnya apa Nabi sebut dua ni? Nabi sebut dua ni, subuh dengan asar. Zuhur apa kata? Kalau kita semaya zuhur serka'at, patut bunyalah bahasa. Apa kata? Murid-murid. Kalau kita semayang murid serka'at, bunyalah besya. Apa kata? Lucu juga isya. Apa yang Nabi duduk sebut subuh dengan asal? Yang kata dia gini. Subuh dengan asal ni, kalau ada waktu, dia panggil waktu makruh. Ya, kalau kita semayang di waktu tu, dia kira makruh. Iaitu, jika tari berayu. Tari berayu nak jatuh, ataupun tari nak naik. Tari nak naik pun tak boleh kita nak semayang, kerana serupa dengan orang semua tari. Begitu juga tari jatuh pun tak boleh kita semayang kerana serupa dengan orang semua bertari. Sedangkan dia, kita. Islam, agama bersendiri. Tidak boleh tiru-tiru orang. Dia, Tuhan kita ni bahasa qiyamuhu binafsihi. Jadi dia ni. Tuhan kita Allah ni bahasa qiyamuhu binafsihi. Bahasa tegak dengan diri dia. Walaupun Allah Ta'ala sendiri itu bahasa qiyamuhu binafsihi. Maka segala-galanya tubuh dia ni bahasa jenis qiyamuhu binafsihi belakang. Seluruh Islam ni agama mari dari Allah Ta'ala dengan sendiri semangat Islam ni semangat qiyamuhu binafsi. Tidak boleh gatal-gatal dengan orang dari segi ibadat, tak boleh tiru-tiru orang. Dari segi muamalat, tak boleh tiru-tiru orang. Dari segi nikah kahwin, tak boleh tiru-tiru orang. Fah politik, fah tadbir negara, tak boleh tiru-tiru orang.
tiba putih jangan buat kita orang Islam, tiba komunis jangan buat kita orang Islam, ibadat cara Hindu tak boleh buat kita orang Islam, orang Kristian gaya Kristian kita nak gaya gaya tak boleh buat kita orang Islam, orang Buzha sambut sambut apa dia Buzha? Buzha? Nah, terpusan, orang terpusan, kita terpusan kata misalnya, ini semuanya orang panggil tidak semangat Islam. Kalau Islam ini, mari daripada Allah dan Allah niqiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri dia, tidak meniru-meniru orang, maka kita orang Islam juga. Dia larang meniru-meniru. Itu dia dulu. Ya, Tuhan ini sah, sah tak sah diri semua sekali. Teori apa nama ni, asas. Nah, kata dia, ya jadi Nabi sebut, asal dengan subuh ni, bila takut, orang yang duduk berasa, asal ni tak boleh. Berasa ni bila kita semaya akhir, maka serupa dengan orang lain. Berdua dengan demikian, dia bila takut kita semaya akhir tak? Eh, pakai tak jadi, pakai serkak, sudah lah. Moga orang bang, so, demi abang, orang murid misalnya. Dan Nabi kata, tak. Ilmu semaya itu belum daripada habis waktu, walaupun boleh serkak itu habis dari waktu, teruskan gila. Teruskanlah. Habis itu juga, apa ni, subuh. Subuh-subuh ni ada kelibat dengan waktu makruh, waktu haram. Kita semaya akhir, serupa dengan semua matahari, apa semua sekali. Tapi Nabi kata, kalau mu bimbang, takut. Takut semaya mu, hak serkaan tak jadi, tak apalah aku beri hukumnya, jadi. Teruskanlah semaya mu. Hak masalah, dosa mu, dosa semaya lewat tu, mu punya pasal. Tapi semaya itu, jadi. Itu mana kata dia, وَظَهُرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ مِنْ صَلَاتِ الْفَجْرِ أَوْ الْعَصْرِ. Zahir hadis ini bahawa mana-mana redai serka'ah, sempat dia semayah sapa serka'ah, baik semayah subuh, dia panggil semayah pajang, ataupun semayah asar, tidak makruh semayah bahagia dia ni, waktu naik mentari dan waktu jatuh mentari, sekalipun waktu naik dan waktu jatuh mentari ini, dia kira dua waktu makruh. Kedua-dua ni makruh. Dia kata setelah waktu ni waktu tahrim. Atau adalah tak makruh lah. Jadi walaupun waktu ni waktu makruh, tapi kamu diminta teruskan juga semayah. Dan semayah itu dikira jadi mana. Wa anna salata taqa'u ada'an bi idraki rak'atin kamilah. Dan semayah itu dikira ada'. Ada' maknanya tunang bi idraki rak'atin kamilah. Telah kita sempat buat serka'at cukup. Bila rak'at kita tu cukup, lepas cukup malak baru bunyi rebang, maka hak dua rekaat lagi, kau tiga rekaat lagi, teruskanlah. Dan dikira adaan. Dikira tunah tidak qada apa tak. Wa in kana la yajuzu ta'ammudu ta'khiri ila hadzal waqti. Sekalipun tidak boleh sengaja kita kelewat hingga siapa sekolah waktu ni. Mana bila bunyi khabar kata, Tuk Guru kata, semayak serkaat kalau dia dalam waktu, tak hak dua lagi, tiga lagi, itu dah kira dah lah. Kalau setahu kita semayak lewat dia, dua dulu, berapa dulu, ha, itu kata dia, tidak boleh, itu maksudnya, bukan maksud dia, tapi makna kalau mu semayak akhir waktu, maka hak baki lagi, sebab dalam waktu murid, maka dia kira asal juga. Tapi perbuatanmu, sebenarnya tak boleh, tidak harus. Tidak harus, sebenarnya ada kata harus, ada kata makruh, ada kata haram. Tengok keadaan. Kalau kita bahasa pesing tak ada kerja apa, orang yang duduk buah ke, orang lagu ni kena kata haram. Supaya dia tertahan. Hidup dia di muka dunia ni, kalau utamanya berabdi pada Allah. Buah-buah ni berabdi pada nafsu. An-naumu an-salati au nisyanu. Abdi satu bak. Bak yang keduanya mengenai dengan tertidur. An-naumu makna an-naumu an-salati, tidur siapa tak semayang. Au nisyanuha ataupun lupa nak semayang. Kalut dan balai. Habislah mana? Kalau kita tidur, jaga-jaga tak habis dah waktu. Ataupun kita ruak kerja kalut, berdua, jabak kau, kedah kau, baru apa semua sekali. Tengok-tengok Allah, lupa nak semayang. Tak lagi mana? Manna ma'an salatin au nasiyaha fa waktuha hayna yadukuruha. Mana-mana orang tidur, siapa tertinggal semaya. Manna ma'an salatin. Mana-mana orang tidur an salatin. Kataan na'an itu dalam bahasa Arab, mana pergi, mana tinggal. Mana-mana orang tidur, siapa tak semaya. Au nasiyah. Ataupun mana-mana orang yang buat kerja kau berapa, siapa kau terlupa semaya. Ada buat lagu mana? Fawaktuha qayna yadkuruha. Maka waktu bagi semaya yang hak tadi, ialah ketika mana dia teringat. Ketika mana dia teringat, ataupun ketika mana dia terjaga,
itulah air semaya dia. Kalau dia tidur belum zuhur, jaga-jaga tu asar, habis waktu zuhur. Habiskah bangun, kena ambil semaya selalu, dia kena semaya selalu. Semaya apa? Semaya zuhur. Qadar lah kan ni. Dia tak boleh lewat, tak boleh berapa. Kenapa? Kerana itulah air, air dia. Jadi sementara ingat nak rakyat lah. Dua kali ni lah. Pertama tidur, dia keduanya terlupa. Tidur siapa tak semaya, lupa siapa terlepas semaya. Ada pokok sengelai tinggal, kerana nak qadar, ni tak ada. Sengelai tinggal kerana nak qadar. Dia boleh khabar kata, kalau tidur boleh khabar. Lupa boleh khabar. Kita pun masuk salah lagi. Kita salah-salah. Masuk salah lagi dalam senaga itu, iaitu sengaja tinggal. Sengelai tinggal. Gaduh cedung, gaduh jua, gaduh digabak, gaduh gotu, gaduh gani. Masalah ni, atas rasa nak kodoh, dia tak ada. Kau ni lah ulama balaslah kita. Orang yang sengelai tinggal semalam, boleh kodoh-kodoh. Kalau masalah tertidur, itu semua tak ada khilaf. Itu kena kodoh. Kalau masalah terlupa, semua tak ada khilaf. Kena kodoh. Tapi kalau sengelai tinggal, boleh kodoh-kodoh. Ada ulama kata tak boleh. Sebab kodoh aku tak jadi. Itu dah mulia aku. Ini dah sengelai. Bila sengelai-sengelai juga, mula-mula kita baca itu, mana-mana tarakas salat ta'andi dan faqad kafar, mana-mana orang tinggal semaya dengan sengaja, dengan sengelai kita panggil, orang itu kapi. Jadi, mula-mula ini, kalau ada lagi di antara kita, orang Melayu, orang Arab, ke berapa, yang sengelai tinggal semaya yang dasar, kena khabar, ada ulama kata tak lih khabar. Sebab khabar itu tak jadi. Kenapa semaya ini, inna salata kana fa'alal mu'minina kitaban mawquf. Semaya ini, wajib. Dan ada tangan dia. Tangan dia juga, oh, tangan dia lagu ni. Asal tangan lagu ni. Tolok hak terlupa, tolok hak tuju. Macam tu dia. Walau bagaimanapun, ada ulama yang mengatakan kena khabar, kata dia. Kena khabar juga. Kenapa? Karena ni dia kira masa kita sengelai tinggal tu masa bodoh, masa jahil, masa kita ni kena kecek di syaitan. Syaitan kecek kita, kita pun makan kecek dia. Maka akhir sekali kita ni tinggal fungsi saya. Jadi sekarang dah kita menyesal. Kita tobat, kita berapa. Maka satu daripada tanda kita ni menyesat ialah qadar semaya. Nah, qadar semaya. Dan bila sebut kata qadar ni kan? Bila kita sebut, qadar ni kena qadar kamu. Jangan buat benda lain-lain pada qadar. Kalau nak bukti tu, bukti cari nafkah untuk makan dia. Kalau kita ada keluarga, bukan nak pada 10 hari sehari, misalnya 5 hari sehari ke berapa, kita hanya dibenar bukti qadar untuk buat kerja bagi dapat 5 hari. Atau dapat 10 ya. Kalau kita makan jauh pagi, pas gelap, pas malam itu, kita bertanduk pada 10 ya. Nah kita cari duit secara 10 ya. Patut kerja membantu, juga patut bagi seksi, juga patut berapa. Bila boleh 10 ya, bukti. Bukti apa lagi? Bukti kodoh. Kodoh juga, kodoh juga, kodoh juga. Bukti-bukti gila. Hati kita dengan kena. Oh boleh bukti. Jangan buah, jangan berapa, jangan berapa. Dan di sini lah timbul. Timbul cakap semaya terawih. Tak boleh berapa? Tak boleh terawih bila pasal. Bila kosong oleh kawan belakang, dia duduk saja. Buat apa? Dia kata kawan ada kodoh. Pas tu duduk saja. Jadi orang lain, orang kawan belakang, dia duduk saja. Biasalah pada ada kodoh. Padahalnya, ia cuk-cuk guru, tak guru supaya kawan. Dia nak suruh dia kodoh. Bukan nak suruh duduk saja. Buah gitu. Nak suruh dia kodoh. Lepas tu duduk. Maki lagi, orang yang sengelah tinggal ni. Lepas tu ada ulama yang mengatakan kena kodoh ni. Jadi ke tidak? Jadi, peradilah jadi ayatnya Tuhan terima. Kerana kita ni, ana inda zonni abdi bi. Dalam banyak-banyak hadis, hadis kursi sebut, ana inda zonni abdi bi. Tuhan kata aku ni, mengikut hamba aku suka. Dan bila dia tinggal semaya, lepas tu dia mari menyesal, teriak, tangis, sedih, sedang. Gitu dia khabar, walaupun khabar ni khabar, tak patut khabar. Tapi dah dia letak harapan besar ke atas aku, supaya aku terima khabar dia. Kalau dia mari jumpa aku di akhirat pula, tidak bawa tangan kosong duk. Bukan ada benda tangan. Iaitu qadar semaya yang duk sembilan tinggal. Maka bila dia letak harapan besar kepada aku, kata ulama ni, insyaAllah Allah Ta'ala terima lah. Syaratnya kita buat tu buat sungguh lah. Dengan hati kita sesah, dengan hati kita bolak tak sibuk lah. Tak setinggal lah Tuhan. Istirupa kita pun cukup. Dan kita pun Tuhan tengok jok pagi, pak tengah hari, buti-buti tidur, buti berapa semua sekali. Bukan bangun qadar pula. Begitu semua itu yang aku nak tunjuk ikhlas aku pada musafa aku tinggal saya dalam kini. InsyaAllah musafa aku mukadda. Allah Ta'ala ampuni dosa.
بتهانتها لك إن الله غفور رحيم الرحمن الرحيم كتير نعم. فالأولياء من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها من نوى تركيدو من نوى كيدو فقطتين أسمايا أعطوك من نوى تركو أسمايا مكا وقتو أسمايا لغو تأدي إيالك تيكا منو دي فلنها فلنها بكو تيغب تنسو لها أبو نمانيا فلنها لطا فدا أسا لطا فدا أسا تلها وقت ظهوريا لحديث أبي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. Satu sahabat Nabi bergelar Abu Qatadah. Kata dia satu cerita. Satu hari kami sahabat-sahabat Nabi duduk kecek mengenai dengan tertidur semayang. Orang ini berayak dia kata Allah tidur sebab tak jaga nak semayang. Tak jaga nak, tak ada nak semayang kerana tidur. Orang lain pun sebut begitu juga. Orang itu kawan kau tunggu ni. Muka jamin hari itu ni buat kerja ni, buat kerja suatu, buat kerja makan rai sungguh. Tak ada sains teknologi berapa, tak ada semua. Terlepas di atas tenaga. Siapa dia banyak, orang itu lah. Dia buat kerja jadi melepih lah. Negeri peluk negeri panas, padang pasir atau semua sekali. Tentulah masalah, masalah tetih tubuh ni berlaku. Menyebabkan ada di antara sahabat-sahabat Nabi itu, tak terjaga waktu tidur. Lepas waktu semayang. Jadi benda-benda yang dibawa depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tok guru, sebagai Nabi, berapa maka Nabi kata gini, innahu laisa fil naumi tafriqun. Sesungguhnya tidak dikira cuai bila seorang ini tidur. Bila seorang ini tidur, siapa jalan tak ada waktu semayang, maka itu tidak dikira cuai dan tidak dikira taksir. Innamat tafriqu fil yaqadah. Cuai dan benar ni dikenakan ke atas manusia yang jaga betul benar tapi tak semayang. Jaga betul benar pun rebel kau tak pergi, dia apa nama ni, sebab tak semayang aku, dia ingat tu minta tiwak dok. Sahak lagi dia kira tafriq, maknanya cuai ataupun apa ni bertanggungjawab. Tidur yang saya lagi ni ayat ni, tidur belum pada masuk waktu. Zahur kita katalah pukul 1. Kita pukul 12. Lepas saya naik waktu jaga aku semayang 2 hari al-Karam, dah pun tidur. Pukul 12 lagi tak masuk lagi waktu Zahur. Jaga-jaga pukul 4 kan, masuk asar. Tidur lagi tu, orang panggil tidak cuai. Tapi kalau orang benda, tidur lagi, itu berdasar kan. فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاتًا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. Uli itu Nabi kata, bila seseorang daripada puak-puakmu ni lupa, ataupun tertidur, siapa tepah waktu semayang, فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا, maka naklah dia semayang. Semayang itu, bila saja dia teringat. Bila saja teringat bahawa dia terlupa, teringat bahawa dia teringat, aku wajibkan dia kena semayang. Itulah waktu dia. Nah, ini salah gini apa nama ni? Nah, ini juga ni. Falyusalli. Begitu juga. Salla yusalli fi'in barik. Lepas pada lain itu dia ada iya salah lagi. Fi'in muqtal dia panggil muqtal ya'i. Yusalli. Apa nama ni? Bila masuk la majazan. Fal la mati tu la yang jazan. Maka kita kena buat iya ekot. Yusalli. Ada iya buat iya. Ada alih buat alih. Ada wa. Ada wa. Kerana huruf wa alih iya ni. Dia huruf elak. Huruf sakit. Huruf sakit. Urut sakit ingat bila itu tak menahu dia ni. Iza dakaraha. Rawahun Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Wa an Anas anna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man nasiya salatan falyusalliha idza dakaraha la kaffarata laha illa dhalika. So lagi hadis dia bawa juga sebagai dalil bahawa bila seorang ni lupa sembahyang, maka saat mana dia teringat, saat itulah dia kena semayang. Hadis selanjutnya Nabi kata, man nasiya salatan. Mana-mana yang lupa semayang. Fal yusalliha. Maka menjadi kewajibkan dia semayang selalu. Iza zakaraha. Bila saja dia teringat. La kafarata laha illa dhalik. Tidak ada sebagai kafarat untuk nak kamu dah tak semayang. Tak ada. Kata wali tak adil. Kata wali waktu lah. Kafarat. Apabila kita tak semayang, besar. Lagu mana cara nak kamu rasa nak kecil rasa ni? Tak ada cara lain, tak ada wali. Bila saja mutu nak, semayang ni. Itu dia keparat. Keparat-keparat ni mana? Puh. Kafara yakfur. Kafara makna tudung. Kafara makna tudung. Kambu tudung tu panggil kafara.
Sebab tu kapi ni, ia orang kapi, ia panggil kapi. Kenapa? Kerana dia tudung. Tudung apa? Tudung budi Tuhan. Tudung nikmat Tuhan. Tuhan beri mata untuk kenal dia. Tengok langit bumi. Dia penak. Dia tengok tapi tidak biarlah dia. Tuhan beri telinga untuk dengar ayat dia, mendengar kitab dia. Dia tudung waktu. Dia tudung tidak menghargai pendengar dan telinga dia. Tuhan beri hati ke dia untuk mengenali Allah Ta'ala melalui fikiran. Dia tak reti juga. Jadi, semua nikmat-nikmat Tuhan dia tudung. Dia penak-penak belakang. Nah, tudung penak ni dalam bahasa Arab panggil kafir. Kefarak tudung juga. Dosa tudung, Allah Ta'ala beri peluang kepada kita, tudung sendiri. Dosa walaupun mana besar sekalipun, bila kita bertabat, arti kita kefarak. Kita tudung dosa kita. Dosa tak semaya, hak lagu ni, cara nak tudung ialah kita semaya. Bila saja kita ingat. Orang ini semua, kefarak-kefarak ni maknanya, cara Islam beri peluang kita tudung sendiri. Setengah orang tidak menghargai sistem kefarak. Tidak menghargai peluang Tuhan beri pada kita usaha mengaku diri. Setengah orang tidak menghargai. Mana saya rasa kalau buat begini aku maaf dosamu. Kalau buat begini aku maaf dosamu. Tuhan wayak tu benar dia nak maaf kalau buat begini. Tapi setengah orang buat tak reti. Tetapi kalau dia nyepegat poli. Pih, mati lebih. Masa pih mati lah, pih biasa je. Pih tak pakai keledar, pih tak pakai buah-buah ni. Poling dakwa di mahkamah tu semua sekali. Cara pagi, pak mari turun naik. 4-5 kali cara kita. Pusing Allah Rahman Allah jadi. Tapi bila hari cara, tu akhir kata, maaf lah. Misalnya. Lega mana? Lega. Allah puji tu. Kita turun dulu untuk baca bobel-bobel ayat kursi dia pun untuk lebat tu. Nak melihat kambing lagi Allah suruh aku. Kalau lepas kini aku nak melihat kambing. Tiba-tibanya lepas sungguh. Dada tu bahasa bah pokok. Jejak tu bahasa kejap balik tahun ni. Itu dua tahun kis je. Dua tahun je je. 100, 200, 1,000, 2,000. Kita bahasa lugada. Apa kata kalau dosa. Ia bahasa dia kena bakar. Dalam api. Bukan sehari dua hari sampai ribu tahun. Tiba-tiba tu saya kata kalau muka sini kena bakar. Nggak gini. Aku maaf dosa. Jadi kita ni beri lagu tak ada bahasa belahan. Dicidik wadah kita di situ. Dicidik wadah kita. Fikir gitu. InsyaAllah, apa ni bijak malah. Sebab itulah orang-orang yang arif billahi ta'ala. Bijak daripada Nabi, sempat pada orang bawah. Bila saja bunyi benda dosa, usaha juga kena mengelak. Berat sangat. Dan bila saja bunyi benda pahala, kira juga boleh bunuh kita. Menuju akhirat. Allah, macam ni. La kafarat laha illa dhalik. Yang sebut kata kafarat ni, bila kita pergi tengok orang sakit. Bila tengok orang sakit, bila kita melamat orang sakit, balik kita orang segar ni bila tengok orang sakit, kita kena kata sepatu. Orang panggil ta'ziah. Ta'ziah ni maknanya nak suruh segar ni dia sikit. Nak suruh segar ni sikit. Orang sakit ni kalau kita angin dia sikit. Tapi dia enggak sakit. Mustatuh. Aku sepatuh. Jadi aku segani. Tak jadi sakit dia pun. Kata berapa dia? La baksa kafarah insyaAllah. La baksa maknanya tak apalah lebih kurang sakit. Kafarah. Sakitmu ni boleh mudung ke dosa. Boleh tudung dosa. Boleh memaafkan kesalahan. Ini kata lagu ni. Orang sakit, walaupun mana sakit sekalipun, bila dia dengar daripada mulut seorang sahabat yang baik, bahawa sakit ni tidak boleh mana kalau ada sikit-sikit pun, insyaAllah Tuhan akan gati dengan lakon mulut akhirat kelak. Bila tu, hati kita dah sakit. Sahabatnya orang sakit tu itu, lakon tu berapa? Orang sakit tu itu, lakon ni berapa? Kalau orang sakit sendiri tidak uti kepada mana lakon, kalau kita kata keparat siapa lah, tak ada apa siapa dia. Parak tak parak pun aku nak suruh jangan lu sakit kepala ya. Jangan lu sengah sendiri ya. Jadi bagi dia ni kalau parak tak belah nangis. So dia menurutnya nak suruh hilang sengah sendiri dia. Nak suruh hilang gotong-gotong dia. Padahalnya kepada orang tu uti ni aku ni berapa. Kalau salahnya nyakit dia ni keparak sengerti. Boleh jadi dia nak suruh sakit pun lagi. Tak apa. Asalkan dia terlepas daripada belakang. Kalau mereka ada min akhir layli. Setelah jalan. Sapa kau penuju malam. Betullah kami. Arasna. Kami pun aras. Aras maknanya kami berhenti tidur akhir malam.
arasa ya'rus tu makna tidur akhir malam. Dan kebetulan pengantin ni, pengantin orang nikah ni, kau baru-baru dia orang panggil arusan. Arus. Arusan maknanya kita panggil pengantin. Bapa pengantin orang panggil arus, dia kaya arus yang tidur lewat bandai. Apa yang sedia lah orang baru nikah dari dia ni. Orang baru nikah memang tak pasti dia ngongeng, sapa bagi malam. Bila usap tidur pasti apa itu. Jadi arus. Falam nastaiqul hatta ayqadana harrus syamsi. Bila sebab letih sangat, jalanlah dan tidur pun lewat dah. Maka kami tidur, siapa tak jaga, bukti tidurnya selayang cahaya-cahaya. Kalau naik tinggi, dia baru jaga. Dan ikut hadir lain yang sebut cerita ni. Bila Nabi dekat nak tidur, bila Nabi dengan sahabat-sahabat tu, bukti malam tu nak tidur, Nabi lantik satu orang, dia jaga. Jaga tengok, subuh tak subuh. Jadi kawan tu ni, mula-mula tu semayang dulu, semayang tajuk. Orang yang tidur belakang kerana dia dilantik. Berapa orang panggil duty atau berapa jaga. Dan mengatuk sikit, dia sana. Dia punya lah di utar rahlah dia. Dia sana di utar dia. Jadi kawan tu panah. Utar tu pun panah. Tak ada ni. Mari angin sejuk, kub, kiuk, sepuluh, bahasa, kata orang yang panggil. Kalau ni pula suai-suai pun lah. Habis tak tu. Habis tidur. Tak apa jaga pun tidur. Tidur. Berarti tidaknya hatta ayqadana harrus syamsi. Hingga siapa menjagakan kami oleh kepanasan cahaya matahari. Bila tarik naik, selama itu panah dah. Baru pakat jaga belakang. Baca dia ayqadana. Kita boleh baca ayqadana. Ayqadana. Ayqadtu ayqadana. Nun itu, kalau kita baca ayqadana, zatu mati. Asam na tu jadi ta'in. Kita nak suruh na tu jadi maf'ul. Maka kita kena baca ayqadha. Na maf'ul dia. Ayqadha na harru syamsi. Harru tu ta'in dia. Hingga siapa menjaga akan kami oleh panah matahari. Terjemuh. Untuk buruk. Jangan tanya gitu. Faja'ala rajulu minna yakumu dahsyan ila tuhuri. Bila masing-masing jaga tu tarik tinggi dah panah dah. Masing-masing buang lalai pergi pada tuhuri. Tahur maknanya dicari air untuk ambil semayang lah. Rasulullah, mungkin adalah payah. Aku nak alam kau. Payah itu selagu apa semua sekali. Kala ta'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaskun. Bila Nabi tengok orang dia kalut cakap semayang. Maka Nabi kata, duduk dia. Kita kira Nabi tadi. Jangan dikata. Tak apalah walau bagaimanapun, satu cerita ini kita dapat istilah. Bahawa apa namanya keinginan sahabat-sahabat Nabi atau apa panggil ilmu sahabat-sahabat Nabi pada semaya itu hingga sampai bila lewat orang tak cakap kau nak susun bata, kau nak susun tak tidur kau duduk. Orang berumalah pergi cari air untuk nak semaya subuh kerana lewat sangat. Kalau waktu dia tidur itu pun, tidur semata-mata untuk rehat dan daripada kerehatan ini dia nak terguna sepenuhnya untuk berabdi pada Allah SWT termasuklah semaya. Tiba-tiba tidur tidak jadi ambil rahat. Tidak jadi benda lain dah. Siapa ketunggah tu dah asal. Itu semaya di saat-saat tertentu. Menyebabkan orang ini bertepi aja lari saya. Nabi kata, tak amarahumun ayyas kun. Nabi kata, tak apa-apa duduk. Tenang. Dumar tahalna. Lepas pada Nabi suruh tenang. Tengah-tengah tu dia ni tidak layak. Dalam hadis lain sebut, Nabi kata gini. Kita kena rakat lah. Tak boleh hidup sini. Kerana sini banyak syaitan. Tempat kita duduk ni syaitan banyak. Boleh jadi dia ulit kita, dia berapa. Kita menyebabkan kita ni tak terjaga. Mari kita pergi beralih di duduk lain, tempat syaitan tak ramah. Menyebabkan Nabi kita pun mesti sabar-sabar pun duduk di lain. Semartahala, sudah itu kami pun akak ke kulkas mula. Jalan lagi. Fasirna, jalan hatta idar tata'ati syamsu tawabba'a. Sudah jalan dalam tarif naik tinggi. Bawa Nabi kita berhenti semula. Lepas Nabi Ismaya, ambil Ismaya. Suma amara bilalan fa'adzana. Lepas tu dia suruh untuk bila. Ini namanya istilah dia. Dia suruh sahabat Nabi yang nama bila. Dia nak kata kan. Bila lah Hamashi kata ni. Fa'adzana. Dia suruh ban. Ban dia lah. Ban subuh. Tukar tayu naik dah. Tukar tayu tinggi dah. Suma sallar raka'atai min qadal fadri.
Kemudian dia semaya lagi dua rakaat sunat subuh. Tak biasa kita semaya belum daripada semaya perdu subuh tu. Dia semaya dua rakaat. Okay. Nabi semaya juga. Walaupun tayu tinggi dah, sesudah dah dulu. Jadi kalau upacara, kita panggil upacara semaya itu dengan bahnya, dengan sunatnya, dengan komak, cukup Nabi buat. Huma akamah, sudah semaya sunat dua rakaat belum subuh tu. Subuh tayu tinggi ni. Lepas tu suruh Nabi suruh komak. Fasallayna, pasti kami semaya lako. Waqalu ya Rasulullah, ala nu'induha fi waqtiha minal ghadi. Nabi kata, bila sudah semaya enggak, sudah setelah lego, sahabat Nabi ni muka tak bisa semaya kodoh-kodoh ni. Waktu dia sahabat zahur enggak semaya, waktu zahur, subuh, semaya waktu subuh. Tiba-tiba lah ni semaya subuh, tiba tayu naik anjuk dah. Jadi, tak sedap. Lalu tanya, ala nu'induha fi waqtiha minal ghadi. Adakah kita kena ulangi balik ya Rasulullah? Subuh ni bila esok kita kena semaya pulak ke? Faqala ayanhaakum rabbukum ta'ala anir riba wa yakbalhu minkum. Nabi jawab. Dan Nabi jawab ni Nabi sindir sikit. Nabi kata, hey, mu tanya aku kena semaya pulak ke esok? Baik aku nak tanya mu, makan riba ni haram ke tu? Haram tak kena? Lepas pada hari kalau kita makan riba juga semaya terima ke? Itu cara dia jawab tu patah balik soal. Kawan ni soal Nabi soal balik. Jadi, kita diminta semayan. Kita diminta semayan dalam waktu. Tiba-tiba kitanya tertidur. Sekarang ni kita baru semayan subuh. Bila semayan subuh, mu tanya aku, asap kena semayan pulak ke? Supurnya semayan ni sebagai ganti hak hari ni. Jadi Nabi tanya, baiklah aku nak tanya mu balik. Nabi jawab, aku nak tanya mu balik. Bila rebo, pakai rebo untuk hal lain, lepas kalau kita buat juga, saya terima kau. Tak terima. Kenapa? Kerana bagai itu bagai di lain. Dan dia bilang, bila bagai di lain, Tuhan tidak terima. Ambil itu juga semayan ni. Dan semayan ni, semayan yang Allah Ta'ala sebut dalam waktu tertentu, tapi dia sebab kita tinggal, kita semayan sikap ni. Tak cukup lah. Jadi masing-masing perhatian kita lah maknanya. Itu sudah Nabi sebut. Rahu Ahmad wa Ghairu. Nabi dua. Al-awqatul manhiu anu salati fiha. Masuk menerangkan waktu yang dilarang semaya. Semaya ni ibadat. Dan bila benda ni ibadat, kita kena buat mengikut hak dia pelan. Hak dia betul ialah di mana, lagu tu lah kita nak buat. Janganlah pula ni sebab kita ni orang panggil rajin doa semaya. Bakal kita tu semaya, tak tahu kita, tak tahu tepat. Jangan. Semaya ni ada waktu dia. Dan ada tepat dia. Tepat atau ni waktu yang dilayang, ada. Kenapa dia? Sebab kita tahu belakang dia subuh, ada. Saat dia tak boleh kan? Apa ni ada waktu-waktu tertentu yang kita tidak dibenar semaya. Supaya juga ada tepat-tepat tertentu yang kita tidak dibenar semaya. Tepat tertentu ni seperti tepat-tepat yang menimbulkan gangguan kita. Kita semaya ni bukan kira nak baca, nak rokok, nak sujud, jadah. Bila-bila kita nak baca, bila-bila rokok, sujud, gapo tu, kita nak dengan hati kita tenang. Kita boleh pergi habis dunia ni sekejap. Kita boleh pergi habis dunia ni sekejap. Kita boleh tumpukan perhatian kita hanya kepada Allah melalui bacaan kita, melalui tunduk bangun kita. Bila kita duduk lagu ni, rokok misalnya, lagu mana kita nak ikut Tuhan. Bila kita duduk lagu ni, kita panggil sujud, lagu mana nak ikut Tuhan. Bila meluk kita baca ni, lagu mana kita dengar Tuhan. Nah, kalau boleh kita dicari tepat, ya kita boleh gunakan akal fikiran kita ni sepenuh selayah dengan apa yang kita buat dan kita baca. Nah, sebab tu, mana-mana tepat yang tidak boleh buat lagu ni, makruh selayah lagu tu. Sebab dia misalkan kambing. Tepat kandang kambing, kandang biri, kandang lembu, kandang berapa, dan depan jalan. Dalam duduk depan dalam besar depan, kita ada semayang sini, orang lalu kita depan. Ini tepat-tepat lagu ni, tepat yang tidak digalak kita semayang, bukan disebut makruh. Kerana, kalau ni semayang juga depan jalan diri ni, tiba-tiba ya, mu boleh baca teh, mu boleh baca kayak, mu boleh rokok, boleh sujud. Tapi hatimu tak boleh buat kerana, lalu dori, lalu bodoh, orang begini, menyebabkan hasil masa daripada semayang, tidak lucu. Gitu dia. Jadi kita ni saat penuh rukun 13, rasa dia alok suai. Jadi dia kena walau perhati kita rata-rata pun. Kadang-kadang mutu berkenas sosok ni, mutu skota, lagu ni, mihok bunyi lagu ni, mutu Honda. Kita boleh kenas sosok. Jadi ini satu kelemahan kita sama ini sebenarnya. Warallahu an salatin ba'la salatis subhi hatta tatlu'asyamsu wa inda tulu'iyata tertafi'a qadra rumsin.
Kata dia telah wari layangan daripada semayah, sebagai semayah, lepas pada semayah subuh, hingga mentari naik. Lepas pada semayah subuh, tak kira gelap tanya mana lagi pun, kita tidak dibenar semayah. Hatta tatlu' asy-syamsu hingga sapa, tari naik. Lepas pada semayah subuh, walaupun masa banyak lagi, nak semayah pula, dia tak boleh. Kecuali, nak tunggu mentari naik. So, wa inda tulu'iha hatta tartafi'a qadra rumhi. Bulan tari itu naik, engkau tunggu lagi. Hingga siapa naik sekadar segaluh, kata Tuhan Samis. Sekadar segaluh. Segaluh-segaluh ni, galuh lembing, jambil lagi tu lembing, pasal lacar, dia ada ulu dia panjang tu. Jadi bila tengok naik tari itu, kita kira ukur tak, kalau ukur mata kita tak, bolehlah segaluh, kata ni, suruh lembing, sebatang lembing, tambah, baulah boleh saya. Ni ikut kira Angela ni, kira-kira di antara 15 minit dengan 20 minit. Dengan arti kalau mentari itu naik pukul 7, maka pukul 7 suku atau 7.20, boleh sekali 7.20 lah. Arti kau tu barulah boleh tersemaya. Karena 20 minit lepas pada tari naik tu, dia kira naik berapa derajat tu. Dia 3-3 minit setelah derajat sebanyak tinggi tu naik. Sebab tu kita lepas subuh, kalau boleh kita baca wiri. Dan wirid kita ni kalau boleh biar panjang sikit. Sekurang kau tarik naik sendiri. Tak apa ni sekadar sebatang lembing. Kecuali kita nak duduk masih tak boleh sakit pinggir, kau nak buang, tengah apa masalah lain lah. Tapi sekat boleh begitulah. Kalau boleh. Tapi kalau kita terlibat dengan kerja, pagi kerja. Munggu kita terlibat dengan kerja masa pagi pagi atau semua sekali. Pagi. Lepas tu kita berhenti sekejap, pukul 10, pukul 11, kita berhenti semuanya tu. Mana sekali. Kita membiasakan diri kita semaya sunat belum pada perdu ni, termasuklah perdu subuh. Tiba-tiba kita pergi lewat tu imam dia semaya dah. Boleh kata boleh kita semaya entah pada subuh. Dan nasi raja ada subuh. Jawabnya boleh. Dan Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam selalu sangat qada sunat di waktu lain. Baik duha pun dia qada, baik sunat-sunat biasa pun dia qada dalam waktu lain. Wa inda istiwa'iha hatta tamila ila al-ghurub. Dua, ya pertamanya lepas subuh oleh tadi semaya. Tidak dibenar semaya. Dan lepas pada tari naik pun tak boleh semaya. Kecuali nanti tunggu tari lepas katung. Kita kira, tari lepas katung. Dua, ya tiganya wa inda istiwa'iha hatta tamila ila al-ghurub. Dan tiganya waktu tari istiwa. Kamu tinggi di, apa lah kami? Macam tari di. Hari diri, tak semayang juga hari diri. Kecuali, kami al-ghurub, nanti dia condong sikit. Nanti dia condong, anda boleh jatuh sikit. Kalau kita sini ingat, condong sikit. Nanti kita boleh semayang. Kalau pukul 1 dia hari diri, maka biarlah pukul 1, 5 minit, 10 minit. Kita semayang. Wa ba'da salatul asri hatta taghruba. Begitu juga, tidak dibenar juga semayang, lepas pada semayang sah. Lepas semayang sah, tak boleh semayang. Kecuali, jatuh tadi dulu. Dan belakang ni sikit lagi dia wajah, ada hok-hok boleh ni ada. Ada benda-benda boleh sikit lagi dia sebut. Jadi, keedah umumnya, lepas subuh tak boleh. Lepas tari naik tak boleh. Lepas tari berdiri tak boleh. Lepas maya asa tak boleh. Wala salata ba'da salatil fajri. Apa ni? Fa'an Abu Sa'id ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam kala, la salata ba'da salatil asri hatta taghruba asy-syamsu. Nabi sabda tidak ada sembahyang semayal lepas pada sembahyang asar kecuali naik tari naik. La salata. Orang lagi nahum dia panggil la ni la nafi jenis. La tu la nafi. La ni bahasa dia nafi makna kaduk macam la ilaha. Kaduk. Kaduk gapuk tak ada jenis. Sembahyang jenis apa pun la salata tak ada sembahyang jenis sembahyang. Sembahyang perdu, sembahyang sunat, sembahyang gapuk tak ada. Itu dia panggil la lima fiil bih. Dari segi keedah dia ni, ising nak lepas pada la tu kena baca bagi datah. Tu dia kira ising dia. La suat macam la hawla. La hawla. Awak tak boleh baca la hawlum. Tak boleh la hawla. Hawla tu ising bagi la. La nafi jenis. La salata ba'la salatul ma'asri. Tidak ada sebayang jenis sebayang lepas pada sebayang asa. Hatta tarubah syamsu. Bukti tidak tak. Nanti tarik datah dulu.
wala salata ba'da salati al-fajr hatta tatlu' asy-syamsu. Dan tak ada sembahyang sembahyang lepas pada sembahyang fajar atau kita panggil sembahyang subuh kecuali nanti matahari naik dulu. Ini kaedah secara umumnya walaupun ada kecuali-kecuali tertentu lepas sembahyang subuh. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa an Amr ibn Abasah qala qultu ya nabiyallah akhbirni 'an as-salati qala salli salata as-subhi thumma qsur 'an as-salati. Satu orang baru nak masuk Islam. Nama dia Amru bin Abasah. Jadi jumpa Nabi dia kata, ya Rasulullah, coba ayat aku tak semayang-semayang ni gapo kan? Semayang ni gapo. Nabi ni, bila orang soal dia, dia jawab. Tetapi jawapan dia ni, dia ukur orang. Dia ukur orang dan dia ukur apa yang dia panggil tujuan soal tu sendiri. Dengan arti balik kita kena soal, kita kena tiru cara Nabi. Kalau orang menyoal tu bahasa jenis, mari soal kita benar-benar bukan bahasa orang soal apa ni. Maka kita tak kena jurid jawab. Jurid jawab tahu dah soalan ni bukan bahasa dia. Jurid jawab juga tak kena. Kita kewajibkan kita kena alih. Kena alih jawapan kita ni cekeroka jawapan kita ni memberi manfaat pada dia. Misal dalam Quran sebut, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ. Hei Muhammad, ada orang nak marikum, nak tanya mengenai ingat bulan. Orang tu ditanya, hei Muhammad, bulan ni buat apa? Tak sekali besar, sekali kecil, tidak sepertari, Jadi masalah besar kecil bulan ni tidak basuh dia. Jawapan marulan ni. Masalah kecil besar bulan ni otakmu boleh fikir. Aku beri otak kamu tu kerja apa? Kerja nanti nak spare. Hak tak payah Nabi mu jawab lah. Nabi marulan ni rakyat benda asasi. Ya syukur kalau dia tak rakyat pada siapa dia letih. Walaupun cedik sama mana orang tu. Benda-benda lagu tu bukan nak pada soalan Nabi. Masalah bulan ni kecil kau besar ni tanya orang jerapi boleh. Cari cikgu mana, orang mana pun dia boleh jawab. Kecil negeri misalnya begini, kerana bulan ni terletak di atas kedudukan putaran dia dengan bumi ni. Jauh mana bumi ni, kat mana bumi ni, kecil besar tu berlaku. Benar ya. Tidak mesti Nabi dan rakyat mu boleh tengok tak. Jadi dengan demikian, bila orang ditanya juga Nabi mengenai bulan ni, apa kecil apa besar? Maka Allah Ta'ala jawablah bulan. Allah Ta'ala jawab alih sikit. Allah soalan dia tu, dia lah kaya sikit. Nabi jawabnya, apa tu yang jawab? Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajji. Bulan kecil besar ni ialah gunanya supaya mung boleh buat tanya untuk haji dan untuk kerja kerja cara muslim. Kalau bulan dengan tali serupa sama besar belakang sekrup pun nak kira bulan lagu mana? Nak kira bulan lagu mana? Muka kali kira tali lah, kira sama besar belakang sama kira sama sama. Tak tahu berapa hari bulan, tak bulan. Tapi muncul juga bulan kecil kata besar dah kecil tu panggil saya bulan. Kalau besar benar tu panggil penamu. Tak kecil pula tu tanda akhir bulan jadi bulan. Sebulan kira ikut bulan. Senang kata tu. Nah, baik tanya hak lagu ni pada dia tanya berapa kecil besar tu. Jadi, habis tu kita. Kita ada ni tu kalau orang menanya kita tu masalah. Wajibkan kita kena jawab. Bila kita tanya. Tapi, jawapan kita ni biarlah ukur dia kawan tu. Sekiranya kau jawapan ni berguna untuk dia tu. Ha, begitulah jawapan kita sebagai seorang untuk guru. Jangan soal, jangan jawab ikut oleh soal. Setengah soal tu, Tuhan ni kuasa kau nak buat anak dia. Tuhan tak ada anak lagi dia ada. Ada aku Tuhan yang lemah, kau dia berkuasa. Jadi soal lagu ni dia menurut lagu dia. Dia menurut lagu dia soal lagu ni. Jadi kita tu bagi orang yang untuk guru dia kena jawab. Sekiranya jawapan dia ni memberi guna pada kawan ni. Memberi guna makna biar dia reti jawab soalan lagu ni. Soalan orang panggil bazi, orang panggil ni umur. Dia panggil aqtarasul aqli dalam istilah ilmu falsafah. Aqtarasul aqli, kemauan berfikir. Mewah punya mewah atau sebagaimana orang ni makan masuk mewah. Itu juga akal manusia ni kadang-kadang dia mikir siapa ke pekak. Luar daripada hak sepatut. Kemewahan dia berfikir. Atau kalau panggil pembaziran berfikir. Begitu juga. Kemudian. Jadi dia ni tanyanya. Dia ni tanyanya. Akhbirni anas salati. Wayak aku buat semayah-semayah ni gapo. Semayah ni gapo-gapo mu bau nak masuk Islam. Tiga gapo aku tahu semayah ni gapo. Mana yang mungkin Nabi tidak wayak semayang ni berapa pada orang yang baru, pada orang yang tak Islam lagi.
Maka Nabi jawab kan? Nabi jawab, Nabi kata gini. Nabi kata, salli salat as-subhi. Nabi kata gini, kalau mu tanya aku semaya ini berkata, aku nak gini kamu. Bila balik pagi, mesti subuh. Lagi tidur-tidur. Gatuh-gatuh itu saya cahaya lah. Nabi semaya ini berkata, tahu ya. Balik pagi, semaya subuh. Lepas itu, boleh semaya ini, buti-buti, naik tali. Buti naik tali, dan tali tinggi sikit. Fa inna tatlu'u baina qarnay syaitan. Aku tak sibuk dengan Ismail. Kita tali naik. Itu kerana tali bila dia naik, naik kut celah tanduk syaitan. Nabi kata. Naik kut celah tanduk syaitan. Syaitan ni bertanduk semua tiga. Kau syaitan ni dikira bertanduk oleh orang-orang jamin hari itu. Padahal tu dia nak suruh orang ni bercik syaitan. Maka Nabi kata kalau mungkin Ismail juga tiga tu, arti mubuk Ismail, mubuk semua. Tunggu setan. Kalau tarif naik, kau tunggu tanduk setan. Bila mungi semaya, tika tu arti muduk. Muduk apa dia? Muduk puja setan maknanya. Jadi, setan yang bahasa jenis tanduk, dia tanduk, nampak kita lembu kubah. Maka semua orang takat tak sebab kau lembu kubah. Muka mata lagi dia ni. Maka untuk nak memburuk-burukkan setan, maka Nabi sebut, setan ni bertanduk. Mula jadi, nanti dua yang nak memburukkan setan, dan boleh jadi setan jadi tanduk sungguh. Allah Allah. Wahyu izin yasjudulah al-kufaru. Ketika mentari di tengah naik tu, orang kata yang semua mentari memanglah suka tu dia sujud. Oh, yang demikian kalau kita orang Islam sujud juga suka tu, maka sembuhlah kita dengan dia. Dan Nabi sembuh. Dia, kita. Humma salli fa'inna salata masyudatun. Humma salli fa'inna salata masyudatun mahduratun. Lepas pada tu, lepas pada tari naik segala, mulut semayang jatuh, lah dia lah. Nak bubuh nama semaya Isyrak kau. Nak bubuh nama semaya Duha kau. Tak usah bubuh nama Gapa semua pun tak apalah semaya Gila lah. Dia semaya. Tidak mesti ada nama. Dalam kita akan kau ada panggil hak lagu tu semaya mutlak dia panggil. Ada semaya Duha. Ada semaya Isyrak. Ada semaya Istikharah. Ada semaya Tahajud. Ada semaya Gapa lah Kapik Perdu. Ada semaya Hajak. Lepas tu, bila kita semaya Gapa dah Hajak bayar dia. Istikharah bayar dia. Tak ada nama ni semaya mana? Jadi tak ada nama. Yang buat kusmayang, kusmayang, masanya adalah bunda kita pencil. Orang tua dah kan, pencil, kerja buat tak ada dah. Pada buat lagu mana, semayang tak ada nama ni. Asmayang gila lah. Semayang tak ada nama lah. Nasib gula tu kita makan. Nama berapa gula, gula gila. Saya makan sedap sudah. Apa, misalnya nama apa ya. Kuih makan. Kuih berapa nama, makan gila. Nabi tu semayang. Semayang ni, kita ibadah yang tujuan untuk dunia Tuhan. Kita berayak, Rabbu fili warhamni. Kita boleh waya Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita boleh baca ayat-ayat yang berbentuk apa ni, pertama ayat Quran itu kita meniru cakap tadi. Yang kedua ayat Quran sendiri itu mengandungi nasihat. Yang ketiga ayat Quran ini mengandungi sejarah. Yang keempat ayat Quran mengandungi doa. Yang kelima mengandungi hukum. Jadi bila kita baca Quran itu kita membaru-baru kita punya Tuhan kita. Nama berapa tak usah beli mana. Itu apa ni semaya ya. Semaya mutlak lah kata saya. Semaya tak bernama. Nabi kata lepas pada tayu naik saya lagi. Fa inna salata mashhulatun mahduratun. Karena semaya ni bila mulaku, semaya ni akan dikunung oleh malaikat dan dihadiri oleh rahmat Allah Ta'ala. Bila semaya istiqfa Allahu Akbar, berarti salam juga. Malaikat beru. Mari pun, mari duduk saksi, mari duduk dengan baca gapo, nak semua. Pakat nak tulis, pakat nak bawa lapu yang Tuhan lakukan. Hatta yastaqilla dhillu dhurruhi semaya duti tidak gak bayar ni tak nampak lembu. Maknanya kalau mempacak lembu tanu maka bayar dalam tarik atas kemucak lembu atas bunyi lembu tak dengan sendiri tak ada bayar lagi dia ni tarik dulu lah orang ni lah buti beri tarik diri ha buti semaya so maksud kalau dia buti dulu ala salat fahil fa'il lahila izin tusdar jahannam kalau tukar panah dan mata dan ratus dan dicucu nada. Kita tarik panah benar ni, kita tipu, Nabi kata, hati ni aku duduk tengah, awak besar hati dia. Nabi tidur semuanya. Fa'idha akhbar lakai'u fatali bila sa'id, sa'id mana ni condong kita panggil, siapa? Sa'id condong lah, maka semuanya lah, tulak zahur lah kita panggil. Fa'inna salata masyuratun mahdurah, kerana semuanya zahur kita tu, disaksi oleh nekak dan dikerumuni oleh nekak. Hatta tu salli al-asrah, hingga sepabuti asar, maya asar. Tun maksud anu salati, pasus maya pula putih. Hatta tarubah buti jatun sari. Fa'innaha tarubu bayina karnai syaitan, kanan sari jatuh di antara celah, di celah tanduk syaitan. Wahaina izan yasirullah kufar, tika manam sari jatuh, oh tapi, semua sari pun, pakat sujud lakuk.
وعن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن. عقبة بن عامر قال ada tiga tahun, tiga saat ya Nabi kita layan, tak boleh semayan. وأن نقبر فيهن موتانا, semayan pun tak boleh ketika tu dan masuk mayat dalam kubur pun tak boleh ketika tu. Tak boleh. Saya dapat peluang isyam sudah berkatan ketika tari naik. Baik semua macam itu semaya yang tak boleh. Wabit kubur orang masuk ke dalam kubur pun tak boleh. Hatta tatafian nanti dia naik tinggi sikit. Wa hayna yaqumu qa'imu zahirah. Dan yang keduanya ketika tari tengah diri semaya yang tak boleh. Kubur pun tak boleh. Tanda mayat pun tak boleh. Wahida tabayya falil ghurubi. Tika mana matahari dijemput untuk jatuh. Itu bahasa sastra sikit. Jika dia dijemput untuk jatuh, untuk jatuh tadi pun tak boleh saya juga hatta taqruba buti nanti jatuh lagi. Rawahul jamaah dari Bukhari. Rajul Bukhari sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.